Rabbil Alamin, sudah genap 1 tahun Istana KD berkiprah di dunia wirausaha yang fokus pada pengenalan dan pengembangan batik tulis khususnya di Madura. Harapan Istana KD ke depan tetap terus berkontribusi, berinovasi serta berkarya untuk selalu mempromosikan batik tulis khas Madura, khususnya batik Pamekasan. Kenapa Batik KD selalu mempromosikan batik Madura? Ini akan menjadi tren fashion kekinian yang disukai oleh semua kalangan, terutama kaum para milenial. Di usia 1 tahun ini, Istana KD sudah bisa dikatakan menjadi bagian dari pelopor dalam perjuangan dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang kita yang berupa batik ini. Mengawali langkah ini, langkah kecil ini, tapi pasti kami di anniversary yang pertama ini mengangkat tema kearifan lokal menantang global. Harapan Istana KD ke depan punya harapan untuk tetap terus mempromosikan dan memperdayakan batik-batik yang ada di Madura, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan, melalui beberapa fashion show, beberapa event-event kegiatan yang ada di luar Madura. Semoga semakin jaya dan sukses selalu. Kearifan lokal menantang global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madia dari Mata Pai Production. Selamat ulang tahun Batik KD Pamekasan. Kita ini, batik ini termasuk bagian dari budaya Indonesia. Jadi kita tidak hanya kewajiban untuk melestarikannya, tapi juga mengembangkan dalam ide-ide kreatif. Seperti KD Batik termasuk bagian dari batik yang mencuri perhatian saya. Semoga ulang tahun yang pertama ini menjadi jalan untuk Kak Dus semakin maju, semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ian dari Fierce Modeling Surabaya, mengucapkan happy anniversary yang ke-1 tahun untuk Batik Istana KD Madura. Semakin sukses dan jaya selalu, kearifan lokal menantang global.